Audio. Saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Bedulu. Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali pada abad ke-8 sampai abad ke-14 yang memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejang atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Diperkirakan, kerajaan ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Penguasa terakhir Kerajaan Bedulu atau Dalem Bedahulu menentang ekspansi Kerajaan Majapahit pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Gajah Mada, namun berakhir dengan kekalahan Bedulu. Perlawanan Bedulu kemudian benar-benar padam setelah pemberontakan keturunan terakhirnya atau Dalem Makambika berhasil dikalahkan tahun 1347. Sejarah berdirinya Kerajaan Bedahulu. Pada abad ke-4 di Champa, Muang Thai bertahta Raja Badawarman. Beliau diganti oleh anaknya bernama Mano Ratawarman, selanjutnya Rudawarman. Anak Rudawarman bernama Mulawarman merantau mendirikan Kerajaan Kutai. Mulawarman diganti Aswawarman. Anaknya bernama Purnawarman mendirikan Kerajaan Tarumanegara. Anak Munawarman bernama Mauli Warmadewa mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Anak Mauli Warmadewa bernama Sri Kesari Warmadewa pergi ke Bali. Pertama-tama mendirikan Pura Merajan Solonding dan Dalem Puri di Besaki. Raja-raja Bedahulu antara lain 1. Sriwira Dalem Kesari Warmadewa 882 hingga 913. Yang kedua, Sri Ugrasena 915 hingga 939. Yang ketiga, Agni Tabanindra Warmadewa. Yang keempat, Chandra Baya Singa Warmadewa 960 hingga 975. Yang kelima, Jana Sadu Warmadewa. Yang keenam, Sri Wijaya Mahadewi. Yang ketujuh, Darmo Dayana Warmadewa atau Udayana 988 hingga 1011. Yang kedelapan, Gunapriya Dharmapatni atau bersama Udayana 989 hingga 1001. Yang kesembilan, Sri Ajnadewi Sri Marakata 1022 hingga 1025. Yang kesepuluh, anak bungsu 1049 hingga 1077. Yang ke-11, Sri Maharaja Sri Walaprabu 1079 hingga 1088. Yang ke-12, Sri Maharaja Sri Sakalendukirana 1088 hingga 1098. Yang ke-13, Sri Suradipa 1115 hingga 1119. Yang ke-14, Sri Jaya Sakti 1133 hingga 1150. Yang ke-15, Raga Jaya Sri Maharaja Aji Jaya Pangus 1178 hingga 1181. Yang ke-16, Ajaya Deng Jaya Ketana. Yang ke-17, Aji Eka Jaya Lancana. Yang ke-18, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Yang ke-19, Parameswara. Yang ke-20, Adi Dewa Lacana. Yang ke-21, Mahaguru Dharma Tungga Warmadewa. Yang ke-22, Walajaya Kertaningrat atau Sri Masula Masuli atau Dalem Buncing. Yang ke-23, Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Dalem Bedahulu
1332 hingga 1343. Yang ke-24, Dalem Tokawa, 1343 hingga 1345. Yang ke-25, Dalem Makambika, 1345 hingga 1347. Yang ke-26, Dalem Madura. Sri Kesari Warmadewa diganti Cabda Rabaya Singa Warmadewa, diganti Wijaya Mahadewi, diganti Udayana, menurunkan dua putra, yaitu Airlangga dan anak bungsu. Pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Dikisahkan pada tahun 1337, Raja Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Sri Gajah Waktera atau Sri Topolung mulai berkuasa di Pulau Bali. Beliau sangat bijaksana serta adil dalam mengendalikan pemerintahan dan taat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Beliau terkenal sebagai seorang pemberani serta sangat sakti. Dalam pemerintahannya, beliau mengadakan pergantian sejumlah pejabat pemerintahan, antara lain Kesenapatian Kuturan yang dijabat Ki Dalang Camo diganti oleh Ki Mabasa Sino. Yang kedua, Kesenapatian Danda yang dijabat Ki Kuda Langkat-Langkat diganti oleh Ki Bima Sakti. Yang ketiga, dibentuk Kesenapatian baru, yaitu Kesenapatian Manyiringin dipegang oleh Ki Lembu Lateng. Yang keempat, perutusan Siwa Raja Manggala yang dulu tinggal di Dewastana kini digeser ke Kunjarasana. Yang kelima, perutusan Pendeta Siwa Sewaratna yang dulu tinggal di Triana kini dipindahkan ke Darmahanyar. Yang keenam, Dang Upadhyaya Pujayanta yang dijabat Pendeta di Biharanasi diganti oleh Pendeta Dang Upadhyaya Dharma. Yang ketujuh, dibentuk pejabat Makarun di Hyang Karamus yang dipegang oleh Ki Panji Sukaningrat. Yang kedelapan, dibentuk dua buah perutusan, yaitu di Buruan yang dipegang oleh Sira Mahaguru dan di Buhara Bahu yang dipegang oleh Dang Upadhyaya Kangka. Beliau mengangkat seorang Mangkubumi yang gagah perkasa bernama Ki Pasung Gridis yang tinggal di desa Tengkulak dekat istana Bedahulu di mana Raja Astasura bersemayam. Sebagai pembantunya diangkat Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di desa Belah Batu. Para menterinya disebutkan antara lain 1. Krian Pasung Gridis, jabatan Mangkubumi di Tengkulak. 2. Ki Kebo Iwa, jabatan Patih. Yang ketiga, Ki Girik Mana, jabatan menteri di desa Loringgiri Ularan atau Buleleng. Yang keempat, Ki Tambiak, jabatan menteri di desa Jimbaran. Yang kelima, Ki Tanjung Tutur, jabatan menteri di desa Tenganan. Yang keenam, Ki Buahan, jabatan menteri di desa Batur. Yang ketujuh, Ki Tunjung Biru, jabatan pertanda di desa Tianyar. Yang kedelapan, Ki Kopang, jabatan pertanda di desa Seraya. Yang kesembilan, Ki Wulangsari, jabatan pertanda di desa Taro. Yang kesepuluh, Ki Guduk Basur, jabatan Tumenggung. Yang kesebelas, Ki Kalambang, jabatan Demu. Yang kedua belas, Ki Kalagemet, jabatan Tumenggung di desa Tangkas. Yang ketiga belas, Ki Buahan di Batur. Yang ke-14, Ki Walung Singkal di desa Taro. Demikianlah para menteri Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang sebagian besar di antaranya adalah keturunan Sang Ratu Ugrasena, Lelulu Sanjaya Wamsa, Kesatria Kalingga. Keturunan belia sangat berani sehingga terus menduduki jabatan penting sebagai panglima perang sampai pemerintahan Gelgel dan bergelar Jelantik. Beliau terkenal sebagai Arya Ularan Panglima Dulang Mangap atau pasukan inti kerajaan Gelgel yang menaklukkan Blambangan dan Jelantik Bogol, terkenal sebagai pahlawan perang Pasuruhan. Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten adalah seorang penganut agama Buddha
yang taat terbukti pada tahun 1338 Masehi. Beliau banyak mendirikan tempat-tempat suci agama Buddha. Dalam melaksanakan ibadah keagamaan, beliau sering melaksanakan persembahyangan di Pura Besaki dengan didampingi para menteri dan pendeta Siwa Buddha. Candi Gunung Kawi, peninggalan kerajaan Bedulu. Keadaan yang berlangsung aman dan tenteram tersebut tiba-tiba terancam karena sikap dari Raja Sri Astasura Ratna Bumi Bantan yang menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Ratu Majapahit Tribhuwana Wijaya Tunggadewi meskipun beliau adalah keturunan Majapahit. Alasan beliau bersikap demikian karena Bali sudah dari dahulu di bawah lindungan Kerajaan Daha. Hubungan antara Kerajaan Bali dan Kerajaan Daha sudah berlangsung sejak pemerintahan Raja Putri Ganapriya Dharmapati yang memerintah Bali pada tahun 989 hingga 1001 Masehi. Karena hubungan inilah, maka Bali mengadakan perlawanan terhadap Kerajaan Singasari tahun 1222 Masehi. Namun Bali baru dapat ditaklukkan pada tahun 1284 Masehi oleh Prabu Kertanegara. Selanjutnya, karena runtuhnya Kerajaan Singasari oleh Jayakatwang tahun 1292, maka Bali kembali menjadi pengawasan Kerajaan Daha. Pada tahun 1293, Kerajaan Daha mengalami keruntuhan karena serangan oleh Kerajaan Majapahit, sehingga Bali langsung dikuasai oleh Raja Majapahit. Goa Gajah, peninggalan Kerajaan Bedulu. Keputusan Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten untuk menentang Majapahit tercetus dalam rapat dengan para menterinya, di mana keputusan tersebut akibat pengaruh dari Menteri Pertahanan atau Senopati Danda yang bernama Ki Bima Sakti, yang di Majapahit terkenal dengan nama Wargodara. Adapun politik pemerintah Batara Sri Astasura Ratna Bumi Banten sekarang sungguh sangat berbeda dibandingkan yang sudah-sudah. Bahkan beliau sekarang bersikap membangkang dan tidak mau menghiramkan perintah-perintah dari Majapahit. Karena sikap beliau tersebut, maka beliau dijuluki Raja Beda Hulu. Beda artinya berbeda pendapat dan hulu berarti atasan. Tegasnya raja ini melepaskan diri dan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit sebagai atasan yang dulu mengangkatnya. Sikap dan perilaku raja ini didengar oleh Ratu Majapahit. Karena itu, Ratu Tribhuwana Tunggadewi menjadi marah besar sehingga beliau merencanakan untuk mengirim pasukan besar ke Bali di bawah pimpinan Patih Gajah Mada dan Panglima Arya Damar atau Aditya Warman. Untuk lebih jelasnya, bahwa Raja Bali diangkat oleh Singasari dan Majapahit dapat diuraikan sebagai berikut. Setelah akhir pemerintahan Raja Kembar, Mahasora dan Mahasori, atau yang lebih dikenal dengan Raja Masula Masuli, yang menjadi Raja Bali adalah Sri Hyang Ninghyang Adidewa Lencana, tahun 1260 hingga 1286 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja ini, Bali diserang dan dikuasai oleh Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara. Raja Adidewa Lencana kemudian ditangkap dan dibawa ke Singasari tahun 1286 Masehi. Sejak itulah, Bali menjadi kekuasaan Kerajaan Singasari. Dengan dikuasainya Bali oleh Singasari, maka pengangkatan Raja-Raja Bali selanjutnya dilakukan oleh Raja Singasari. Namun demikian, karena Kerajaan Singasari runtuh akibat penyerangan dari Prabu Jayakatwang yang menyebabkan Prabu Kertanegara gugur, maka selanjutnya pengangkatan Raja Bali dilakukan oleh Majapahit yang merupakan penerus dari Kerajaan Singasari. Raja Bali pertama yang diangkat oleh Prabu Kertanegara adalah Ki Krian Demung yang berasal dari Jawa Timur, yang kemudian digantikan oleh putranya Ki Kebo Parut. Berikutnya, yang menjadi Raja Bali adalah Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru 1324 hingga 1328 Masehi. Beliau diangkat oleh Raja Majapahit, yaitu Prabu Jayanegara atau Kalagemet.
Yang menggantikan beliau adalah putranya sendiri, yaitu Sri Tarunajaya dengan gelar Sri Walajaya Kertaningrat 1328 hingga 1337 Masehi. Sesudah beliau meninggal dunia, maka digantikan oleh adiknya yaitu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang berarti raja yang berkuasa, tahun 1337 hingga 1343. Sisa peninggalan Kerajaan Bedahulu. Perlawanan Kerajaan Bedahulu terhadap Majapahit oleh legenda masyarakat Bali dianggap melambangkan perlawanan penduduk Bali asli atau Bali Aga terhadap serangan Jawa atau Wong Majapahit. Beberapa tempat terpencil di Bali masih memelihara adat istiadat Bali Aga, misalnya di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Desa Tronganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, serta di desa-desa Sembiran, Cempaga Sidatapa, Pedawa, Tigawas, dan Padang Bulia di Kabupaten Buleleng. Beberapa objek wisata yang dianggap merupakan peninggalan kerajaan Bedulu antara lain adalah Pura Jero Agung, Samuan Tiga, Gua Gajah, dan Pura Bukit Sinunggal. Kawasan Bedahulu dan Pejang di utara Gianyar tercatat dalam sejarah berbagai pusat pemerintahan sebelum zaman Majapahit, sedangkan Samlangan di timur. Gianyar adalah pusat pemerintahan saat awal kekuasaan Majapahit merangkul Bali. Gua Gajah Baru ditemukan kembali pada tahun 1923. Walaupun Gua Gajah dan Bedahulu, yang sekarang menjadi Gua Gajah dan Bedahulu, telah disebutkan di dalam kitab Negara Kertagama, ditulis pada tahun 1365 Masehi. Pada tahun 1954, ditemukan kembali kolam pertitaan di depan goa yang kemudian disusul dengan pemugaran dan pemasangan kembali area-area pancuran yang semula terletak di depan goa dalam keadaan tidak lengkap.